Ini Nabi berikan kepada mereka. Ada juga yang baru masuk Islam ya, baru masuk Islam seperti Abu Sufyan bin Harb, Suhail ibn Amr, Khuwaitib bin Abdul Uzza, Hakim bin Hizam, dan Safwan bin Umayyah. Ini dikasih untuk apa? Mengokohkan keimanan mereka dan juga untuk memupus rasa benci yang selama ini terpendam di dalam hati mereka terhadap kaum muslimin, terutama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini benar-benar berpengaruh. Ya. Karena manusia pada asalnya cinta terhadap harta. Iya. Dan itu disaksikan oleh beberapa di antara mereka, di antaranya Safwan bin Umayyah. Dia menceritakan, demi Allah, Rasulullah SAW itu telah memberikan bagian kepadaku, padahal dulunya beliau itu orang yang paling aku benci. Tapi ternyata beliau terus ngasih harta, sampai akhirnya sekarang beliau adalah orang yang paling aku cintai. Gitu ya. Nah, dan apa yang Nabi berikan kepada mu'allaf ini diambilnya dari al-khumus, bukan dari yang 4/5 ya. Diambilnya dari mana? Al-khumus, 1/5 bagian tadi. Makanya disebut milik Allah dan Rasulnya 1/5 itu. Kenapa? Karena tadi kalau dikatakan ini milik Allah dan Rasulnya, maksudnya bukannya Allah butuh harta itu, tapi peruntukannya, penyalurannya diarahkan kepada kemaslahatan umum kaum muslimin. Iya. Hadza shiratun mustaqim.